sama Mimin dan kawin. Anggun pilih lagi. Pilih lagi apanya, Mak? Hai. Bila lagi nak mengandung? Mak risaulah kan. Mimin kahwin lambat. Tapi Mimin yang mengandung dulu. Ish, Mak ni. Tu kan semua rezeki. Lagipun Anggun belum puas honeymoon lagi. Honeymoon? Bila masa Anggun pergi honeymoon? Mak tengok Anggun tak ke mana-mana pun dengan Faik, kat rumah aje. Honeymoon macam inilah. Pergi mana-mana pun berdua. Cucu Mak kan dah ramai. Anak Kak Long abang akan ada. Mak risaulah kalau Anggun tak baik lagi dengan Faik. Sebab itulah Anggun tak mengandung-andung dari dulu sampai sekarang. Ish, Mak ni. Orang dah kahwin kira okeylah tu. Kenapa? Mak ingat Anggun dengan Faik tak okey? Manalah tahu. Depan Mak je berlakon baik. Tapi belakang Mak buat perangai. Mak, Anggun ni penulis, bukannya pelakon. Dahlah, Mak, cepatlah goreng tu. Abang dah tunggu lama tu. Betul ke? Dengan Faik dah okey, tak gaduh dah? Betullah, Mak. Kalau betul Anggun dah baik dengan Faik, tunggu apa lagi? Cepat-cepatlah mengandung. InsyaAllah, Mak. Merah-merah tu, Mak. Baik panjat, eh? Tak boleh. Kalau nak panjat, pergi. Ya, awak nak pergi ni? Keluar, Ayak. Angkat sini, Mak. Abah kata pokok tu dah boleh panjat. Butang riset sedap. Awak nak panjat? Pandai ke? Pandai lah. Ni Faik Faikal kot. Tengok bicep lah. Hai, Anggun. Hmm. Anggun ke buat donat ni? Taklah, Mak yang buat. Aku tolong je. Abang Haji? Ha? Kita nak tanya, masa kita mengandungkan Anggun, hari-hari ke kita minta Abang Haji belikan kita kuih donat ni? Tak ada pula. Itulah kita heran. Kenapa anak kita ni suka sangat makan donat? Hari-hari nak makan donat ni. Lama, donat kan sedap. Itu jelah yang dia tahu. Kalau kita suruh dia buat, ada dia tahu. Tak tahu. Yang dia tahu makan aja, Abang Haji. Tak apa. Budak-budak sekarang ni, kalau tak pandai buat, janji pandai beli tak apa. Jangan macam kita. Kalau kita, payah. Cuba awak rasa donat saya lain tau. Abah, pokok rambutan mana yang abang nak pakai ketik tu? Tu lah belakang tu. Kan semua dah merah dah. Tu dah ranum dah. Eh, tinggi pokok tu. Boleh ke dia panjat? Oh, laki-laki. Tengok oranglah. Kita dulu pun boleh panjat. Ya ke? Tengok tricep ah. Eh. Ha, pelan-pelan. Faik. Baik, Mak. Baik-baik Faik, jangan tinggi-tinggi sangat. Ya, Abah. Jangan risaulah, Faik boleh buat ni. Kenapa, Anggun? Alah, nak risau apa? Takat petik buah rambutan je. Abah cakap buah ni kena petik cepat. Kalau tidak, nanti kena makan kera. Abah, ha? Kenapa Abah tak suruh budak kat kebun tu je yang petik? Eh, takkan nak petik buah rambutan, nak upah orang. Eh, buat rugi duit Abah je. Bukannya nak petik buah kelapa sawit. Eh, tak ada apa lah, Anggun. Atas tu merah sikit tu. Ah, ambil yang itu. Faik, yang tu merah tu. Ah, yang tu. Yang ni, Mak? Ah, itu. Ah, okey, okey. Ah, ni. Dah petik lempar ni. Mak dah siapkan bakul raga. Awak, jangan tinggi sangat tau. Ya. Sayang juga awak dekat saya, ya. Ya, awak jangan banyak cakap lah. Petik, pasal turun cepat. Ha, kenapa tu? Faik, kenapa pula? Kerengga, Abah. Dia naik satu badan ni. Alah, terengga aja. Hai, kerengga digigit. Abah, suruh dia turun cepat, Abah. Dia dah kacau sarang kerengga tu. Abah Haji, takkan sarang kerengga. Bukannya sarang binatang buas kat patah tu. Eh, kerengga digigit. Oh, hati-hati nanti jatuh. Oh, masuk telinga, Pak. Alamak, dah turun. Turun cepat. Aduh. Turun cepat. Turun, astagfirullahaladzim. Dah masuk rumah. Cepat. Hei, nanti dia masuk ke dalam lain pula. Cepat, turun. Lain mana pula, Baji ni? Suruh pula tu turunlah. Turun. Eh, banyak ya, kaki ni pun ada, Pak. Turunlah, Pak. Oh, cepatlah. Baik.
Bicep konon. Dia tak tahu. Ni pokok rambutan ni sama tua dengan kita kan? Sama tua dengan awak lah. Kita muda lagi. Eh,